Tribuners, di Bandar Lampung ada satu kedai baru yang cocok untuk nongkrong, yakni Adin Rooftop Cafe Tribuners. Kedai yang satu ini menjadi tempat nongkrong asyik untuk menikmati panorama sunset di atas balkon yang didesain menjadi kafe. Dan bagaimana keseruan nongkrong di sana akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung bahwasanya memang ada satu kedai terbaru di Kota Bandar Lampung, yakni Adin Rooftop Cafe. Jadi Adin Rooftop Cafe ini merupakan sebuah kedai yang letaknya berada di atas balkon atau di atas rooftop. Di mana di kafe tersebut ada hal yang bisa diincar di sana. Jadi Tribuners apabila ingin nongkrong di tempat yang asik bisa dicoba untuk Adin Rooftop Cafe ini karena pada sore hari suasana sunset dan atau matahari terbenam itu bisa dilihat dengan indah di sana dan untuk suasana nongkrongnya juga santai dan menyerupai Jamil. Jadi kafe ini adalah kafe yang memang pada dasarnya sama dengan jajan ngemil yang seperti warung di pinggir jalan. Namun untuk konsepnya sendiri ini berbalut dengan nuansa kafe. Jadi untuk menu-menunya di sini cukup terjangkau bagi para mahasiswa dan juga pelajar karena menunya ini mulai dari harga Rp5.000 saja bisa nongkrong di sini di Adin Rooftop dengan nuansa kekinian. Jadi selain matahari terbenam yang bisa dinikmati juga suasana nongkrong yang santai dan juga hiburan musik langsung di sana. Jadi pengunjung juga bisa berkaraoke ya di sana sepuasnya. Dan selain itu bisa berfoto di sana karena backgroundnya atau latar belakangnya itu Instagramable dibalut dengan lampu-lampu gantung dan juga beberapa tanaman hijau di sana. Dan apabila Tribuners melihat ke bawah, jadi Tribuners juga bisa lihat jalan perlintasan lintas Sumatera atau jalan Soekarno-Hatta. Jadi memang alamat Adin Rooftop Cafe ini sendiri berada di pinggir jalan lintas Sumatera atau yang biasa disebut dengan bypass di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Jadi, kafe ini buka setiap hari mulai dari pukul 5 sore sampai pukul 10 malam. Sekian, Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.